Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber, selamat datang kembali di channel saya, Tempat Tujuan Official. Semoga siapa saja yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini, kita akan jalan-jalan dan bercerita tentang Pantai Balai Kambang dan Pura Ismoyo Jati. Sebelum menyaksikan video selengkapnya, mohon dukung terus channel Tempat Tujuan Official ini dengan cara like, comment, share, and subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang, dan aktifkan juga tombol loncengnya, biar gak ketinggalan video terbaru setiap kami upload. Terima kasih. Pantai Balai Kambang adalah pantai yang sudah cukup dikenal luas di kalangan traveler di Indonesia. Pantai yang terletak di Kecamatan Bantur ini memang menjadi salah satu pantai yang pertama kali yang dieksplorasikan. Salah satu keindahan pantai ini adalah adanya tiga buah pulau batu yang diberi nama sesuai dengan tokoh pewayangan, yaitu Pulau Anoman, Pulau Wisanggeni, dan Pulau Ismoyo. Di salah satu pulau itu, ada sebuah tempat peribadatan untuk agama Hindu yang dinamakan dengan Pura Ismoyo. Pura ini memiliki karakteristik yang berbeda dari pura-pura Hindu di Bali. Pura Ismoyo berada di atas batu, lengkap dengan jembatan penghubung. Prasasti peresmian Pura Ismoyo Jati. Pura Ismoyo Jati ini dibangun pada tahun 1985 oleh Bupati Malang, yaitu Edi Slamet. Referensi dari pembangunan pura ini mengikuti Pura Tanah Lot yang sudah dulu terkenal sebagai tempat suci untuk agama Hindu. Keberadaan pura ini dipandang sebagai tempat yang sangat suci. Untuk mencapai pulau ini, ada jalan setapak selebar 1,5 meter yang menghubungkan pulau tersebut dengan daratan. Kegiatan lain yang tak boleh dilewatkan adalah menantikan matahari tenggelam, lalu mengabadikan siluet keindahan pura Hindu yang bentuknya sangat berbeda dari pura di Bali, namun sekilas lebih mirip dengan candi-candi kuno di Jawa Timur. Jika Anda ingin menikmati kegiatan keagamaan tersebut, datanglah 3 hari menjelang Hari Raya Nyepi. Karena akan dilaksanakan berbagai macam upacara keagamaan umat yang beragama Hindu, pertama adalah upacara Jalani Dipuja, yaitu upacara pembersihan diri sebelum melakukan nyepi diri. Dari upacara itu, nanti ada larung sasajen ke laut sebagai persembahan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki selama setahun belakangan ini. Dari larung itu juga ada permohonan keselamatan di masa yang akan datang. Ada 2 rute alternatif untuk mencapai Pantai Balai Kambang. Pertama adalah dengan mengambil rute Malang ke Panjen yang akan melintasi Gondang Legi, Pagelaran, Bantur,
Sri Gonco Desa, sampai Anda mencapai Pantai Balai Kambang. Kedua adalah rute Malang, Bulu Lawang lewat Gadang dan Kendal Payak, sampai Anda mencapai Gondang Legi. Dari Gondang Legi, jalur yang dilalui sama dengan jalur pertama. Itulah sedikit cerita tentang Pantai Balai Kambang dan Pura Ismoyo Jati. Jika ada yang kurang dan lebihnya tentang cerita tersebut, mohon maaf ya guys. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe ya. Channel Tempat Tujuan Official. Terima kasih.